بسم الله الرحمن الرحيم. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنلى الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا تنلى الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Yang berbahagia Tuan Pengacara Pengerusi Majlis yang saya hormati Pengerusi Persatuan Kebajikan Islam LHDM Cawangan Muar Encik Nizamuddin Abdul Kadir, yang dimulakan ketua-ketua unit, yang dimulakan pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai dan warga hasil Muar, kru-kru imarah, tak lupa juga kepada tetamu jemputan daripada Jabatan Penerangan Daerah Muar, Jabatan Perangkaan, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Juru Ukur Daerah Muar dan sekalian muslimin muslimat rahimakumullah. Moga tuan-tuan berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih dapat bersama dalam majlis ilmu sebenar dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dia di pejabat tuan-tuan pada hari ini. Alhamdulillah selamat sampai
Betul lah, daripada pukul 4:30 lebih kurang lah, daripada rumah di Sarjana Utama Sungai Buloh sampai sini tadi solat subuh di Aikroh dan sambung lah. Sambung tu ada nampak warung nasi lemak roti canai dekat dekat Rawang. Rawang lah, Rawang sini kan, singgah sekejap kan. InsyaAllah lepas tu baru datang lah ke rumah rehat tadi dan terus sampai di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak undangan tuan-tuan. Saya sangat suka dan sangat bersyukur kerana dapat tambah kawan-kawan baru. Ya, kawan-kawan kita nak cari, ya, kita nak banyak kawan-kawan yang soleh, wajah-wajah yang soleh dan solehah di depan saya ni. Masya-Allah, kawan-kawan yang baik yang kita harapkan doa selepas mati kita. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah, masih lagi Allah izinkan kita hidup pada pagi ini, dapat menghirup udara Allah, dapat mengadakan, dapat cari rezeki yang halal, dapat kita kumpul pula untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga pada hari ini hari yang bertambah baik hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia, dan moga hari ini menjadi lebih baik daripada semalam. Moga hari ini Allah Taala tunjukkan kepada kita jalan-jalan hidayah, dan Allah tutup pintu-pintu kejahatan daripada kita semua. Selawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda, dan kepada semua orang yang mengikuti jalan baginda hinggalah ke akhir hayat mereka, tuan-tuan. Jadi sebelum kita terus pengisian ceramah Maulidur Rasul pada hari ini, kita insaf dengan apa nama hidup kita yang Allah berikan kepada kita ni. Masya Allah, masih lagi dikurniakan peluang oleh hidup oleh Allah. Walaupun seingat saya lah dalam sebulan dua lepas ni, kejiranan saya ataupun di taman saya tu pun banyak kematian-kematian ni. Masya Allah, ya. Bukanlah hari lain tak ada kematian ya, tetapi bila dekat-dekat jiran-jiran, kawan-kawan ya, kita tengok Masya Allah, itulah dia hakikat kehidupan. Bahawa hidup ni lawannya mati, maka peluang kita hidup ni kita jadikanlah dia sebagai peluang kita kumpul bekal kita sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pesan kepada kita, jaga hidup, ambillah apa nama usaha menjaga masa hidup kita sebelum masa mati. Dan rakan-rakan saya Rehan telah pun indahkan lagi sabda Rasul tadi dengan sebuah nasyid, ya, jadikan sebagai ingatan kepada kita. Ingat lima perkara sebelum lima perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua. Tak apa-apa nak muda dah, sedar diri ya. Kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Kita ulang sama-sama. Ingat lima perkara sebelum lima perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati, inilah sebagai besarnya rasa syukur kita. Allah masih bangunkan kita daripada tidur kita. Sebenarnya itu kasih Allah yang tidak kita dapat, kita tidak dapat letak dengan sebarang harga pun. Besarnya makna kita dapat hidup pada hari ini kerana hidup ni menjadikan kita dapat beribadah kepada Allah, dapat kumpul bekal lagi, ya, yang mana kehidupan kita dicemburui oleh ahli-ahli kubur semua. Ahli-ahli kubur semua cemburu dengan kita hari ini dapat duduk dalam majlis Maulidur Rasul ni, ya. Mereka tak boleh nak buat dah, mereka tak boleh bangkit, tak boleh bangun semula, tak boleh hadir bersama, ya, dicemburui oleh orang-orang yang telah pergi. Maka kita hadirkan rasa syukur kita pada hari ini, dan majlis ini bagi kita sangat besar maknanya kepada kita, kerana apa? Kita memuliakan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ya selain dia yang paling hebat kedudukan di sisi Allah baginda Rasulullah ini. Maknanya banyak kelebihan hadir dengan kita hari ini, tahniah. Sebab ada seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah namanya, Imam Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in, pernah berkata, dia kata apa tuan-tuan, min zikri salihin tanzilur rahmah, saat kita menyebut kisah-kisah orang soleh turun rahmat. Ya, itu bagus tu kalau di rumah-rumah ni kena baca kisah-kisah orang baik-baik, kisah orang soleh, turun rahmat. Hari ni peluang pejabat kita, turun rahmat Allah,
Ya, ulama kata itu kalau orang soleh biasa-biasa turun rahmat Allah. Apalagi kalau yang kita katakan itu kisah penghulu orang-orang yang soleh, iaitu Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Lagilah besar rahmat yang turun dalam majlis kita, kena pada tubuh-tubuh kita, kena kepada diri kita semua rahmat Allah kerana kita sebut kisah kekasih dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bersama kita bukan hanyalah yang nama-nama yang kita sebut. Bersama dengan kita, Nabi kata, Allah bagi tahu dekat kita, bersama dengan kita hadir untuk mencatat pahala kita semua hari ini. Siapa dia? Iaitu malaikat. Ya, malaikat hadir. Malaikat yang kita nama, yang kita hafal tu, itu kita tak pernah hafal tu, yang induk-induk. Ada lagi malaikat ni, dia banyak malaikat ni. Tak terbilang jumlahnya. Tapi ya Allah bagi tahu antara ni lama yang 10 tu yang kita belajar, ada malaikat yang Allah namakan dia dengan nama Hafizin. Hafizin, ya. Dalam surah apa sebut nama malaikat tu? Surah Infitar. Surah Infitar. Allah kata apa? Wa inna alaikum lahafizin, ya. Bersama dengan kita ni ada malaikat Hafizin. Kita tak nampak tapi kita beriman. Sebab kita beriman dengan malaikat tu rukun iman kan. Nabi namakan selain nama Hafizin, Nabi namakan malaikat ni dengan malaikat Hafazah. Apa malaikat ni sifat dia? Dua. Dalam ayat yang sambungan dia, kata Allah Ta'ala, kiraman katibin. Mereka ni makhluk yang mulia di sisi Allah. Kiram. Jadi kita kena muliakan mereka. Kerana mereka tu mulia, kita kena muliakan mereka. Sifat yang kedua kata Allah, katibin. Mereka bukan hadis saja, tapi mereka tulis kita punya pahala ni. Jadi mereka ada dengan kita sekarang. Catat pahala kita, ya. Mereka tak penat. Allah jadikan mereka tak penat, tak letih. Mereka tak lelah, mereka tak mengantuk. Allah jadikan mereka dengan sifat demikian. Mereka tulis perbuatan kita. Dalam majlis kita hari ini, kita muliakan Nabi ini, besar pahala dia sampai hujung majlis. Daripada tadi, perarakan tadi, ataupun daripada start kita rangka program ni, Allah tulis mak pahala dengan Allah lantik malaikat Hafazah tadi. Ya, Nabi kata dua keadaan je malaikat Hafazah ni tak join kita. Dua keadaan je. Yang lain dia ada dengan kita. Ya, yang pertama Nabi kata waktu dia tak join kita, waktu kita sedang berjunub. Berjunub maknanya kita adalah hadas. Nah, hadas besar. Ataupun daripada sebab-sebab junub tu sekali dia tak join dah. Ya, dia keluar duduk di luar. Malaikat yang luar lah tanya dia, kenapa Hafazah duduk dekat luar? Mereka tengah projek. Saya tak boleh duduk. Yeah. Dia tak duduk masa junub. Yeah. Yang kedua, dia tak duduk bersama kita waktu kita qada hajat. Yeah. Waktu kita buang air. Dua keadaan ni je. Keadaan lain, dia bersama dengan kita. Hafazah ni. Yeah. Jadi, ya Allah, kalau Allah bagi kita nampak, ya Allah, kita rasa masya Allah hebatnya majlis ilmu ni dan betapa mulianya Allah memuliakan orang yang beriman ni. Malaikat-malaikat menulis pahala-pahala kita. Jadi sepanjang majlis ini kita jaga adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan jaga adab kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak lagi pahala yang kita dapat bila kita jaga adab kita, tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Jadi tadi sedikit ta'aruf saya yang belum kenal tuan-tuan lagi. Tu yang nak berkawan lama tu baru boleh kenal. Kalau datang ceramah balik je, tak ada apa kan. Kita tak nak terputus hubungan kita. Nak kenal lagi banyak lagi. Tadi maklumat yang tak termasuk tu, yang tak, yang terkini tu, ya, kalau boleh tuan-tuan tunjuk dekat anak-anak tuan-tuan, saya punya lakonan kartun animasi. Ya, tak masuk dalam maklumat tu tadi. Ya, jadi tunjuk dekat anak-anak tuan-tuan, cucu-cucu tuan-tuan, kalau ada cucu, kartun yang saya berlakon, kartun Akil Story. Ya, terbitan kawan saya sendiri, lebih ialah lebih pada akhlak, ya, lebih kepada akhlak mulia dan juga pekerti mulia. Kartun tu Akil Story, tuan-tuan boleh type nanti, tuan-tuan tengok banyak dah yang anda upload masuk dekat YouTube. Bagilah anak-anak tuan-tuan tengok, moga saya punya amal jariah saya pun mengalir lah, ya. Kartun ni bagus, dia tak makan tua. Dia kata macam tu ya kan. Itu dia. Jadi tuan-tuan berarti Allah, itu antara usaha-usaha yang kita boleh buat untuk menyampaikan dakwah selain dengan nasyid, dengan ceramah. Saya juga terlibat tuan-tuan dalam zikir munajat yang tuan-tuan tengok di TV OSIS satu masa dulu, ya, 106. Jadi berbagai-bagai lah kita buat, penulisan dan sebagainya, tujuannya untuk kita sebarkan dakwah, ya, untuk memajukan agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, hari ini kita menyebut tentang kisah Maulidur Rasul. Ini terbaik Johor ni. Johor ni dia bukan bulan Maulidur Rasul je. Dia memang hebatlah sambutan Maulid Rasul ni. Panjangnya ya, dengan masa dia, dengan penghayatannya surah masjid sampai ke pejabat-pejabat, masya Allah, ini kelebihan yang hendaklah kita pertahankan, yang kita terus angkat dia sampai bila-bila. Ya, di sinilah datangnya kemuliaan. Bila kita muliakan Nabi Allah SWT, Allah akan muliakan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni umat pilihan, tuan-tuan ya, kita adalah umat pilihan. Walaupun kita umat yang terkebelakang, kita dipilih Allah. Pilihan sebab kita dipilih Allah. Sebab apa? Kita dipilih menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bersyukurnya kita. Ya, wajib kita syukur kerana Allah jadikan kita umat Rasulullah, umat pilihan ini. Macam mana orang Ansar kata bila Nabi sampai di Madinah. Ya, antara perkataan orang Ansar sebut, "Wajaba syukru 'alaina." Apa maksud dia tu? Wajib kami bersyukur. Itu perkataan orang Ansar tu. Wajib, bukan dikata sunnatasyukru, bukan sunat. Kan dia tak sebut sunat, dia kata wajabasyukru, wajib kami bersyukur kerana kurnia Allah ya, dan kita sendiri telah dipilih. Walaupun kita ni bukan orang Madinah, tapi kita ni orang yang duduk di tanah air kita ni, kita dapat juga petunjuk Allah kerana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat jadi umat Nabi, walaupun kita nak cakap Arab pun tak reti kan. Tak tahu nak cakap Arab ni. Minyak habis dekat Mekah, tak tahu nak buat macam mana. Kereta sewa, pergi dekat petrol pump nak cakap minyak habis, tak reti. Tu jadi umat Nabi ni tak reti. Tak tahu nak cakap apa, tunjuk kereta, sadaqallahul azim. Nak abang kereta dah habis minyak, punyalah teruk. Bahasa Arab tak boleh. Tapi jadi umat Rasulullah, Allahu akbar. Berselawat dekat Nabi, puji Nabi ya, sentiasa cerita pasal Nabi, masya Allah kasihnya Nabi. Jadi kita memang tak dapat jadi sahabat Nabi lah, sebab kita bukan hidup sezaman dengan Nabi. Tapi kita berpeluang menjadi umat Nabi yang digelar dengan perkataan ikhwan. Nabi kata saudara-saudaraku, ikhwan Nabi. Sahabat-sahabat tanya, siapa ikhwan? Kami ke? Tak, kamu sahabat. Sahabat ni jumpa. Jadi siapa ikhwan tu? Nabi kata umatku yang datang selepasku. Masya Allah, tu dia Nabi ingat ke kita ni, umatku yang datang lepasku, mereka tak pernah melihatku, mereka tak pernah jumpa dengan aku, tapi mereka beriman dan sangat kasih pada aku. Allah, kita nak ambil ni lebih kelebihan, jadi ikhwan Nabi, jadi saudara Nabi. Nabi kata begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun 1500 tahun telah memisahkan kita, tapi kita masih lagi duduk bersama-sama, masih lagi mulut kita gerakkan tak jemu-jemu, khususnya pada hari Jumaat esok. Alhamdulillah Johor dah cuti Jumaat. Kan? Maknanya lagi peluang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kata hari Jumaat ni lebihkan selawat. Di sinilah ya, menjadikan hubungan kita dengan Nabi kita tak putus, tuan-tuan. Kerana Nabi itu pilihan Allah. Ya, kalau kita belajar kitab tauhid, rasanya di Johor memang belajar punyalah. Ya, para Nabi ini ada 124,000 orang Nabi-Nabi. Maknanya yang ni pilihan. Allah pilih daripada ramai-ramai ini 124,000 jadi Nabi. Kemudian Allah select lagi, Allah pilih pula yang layak jadi Rasul. Maknanya Rasul tu dia Nabi. Tak semua Nabi jadi Rasul. Yang Rasul ada 313. Allah sebut pilih dalam Quran. Allah tak sebut semua 313. Allah hanya sebut 25. Ni pun kita punya nasyid dengan Raihan dulu, album kedua tak silap saya, 25 Rasul. Kita pernah perform lagu ni di merata tempat, termasuk dekat Thailand, dekat Bangkok. Kita nyanyikan permintaan, walaupun bukan Islam dan Muslim ni, minta lagu 25 Rasul. Ya, ini kita nak minta rakan-rakan di LCDN ni, sama-sama kita nasyid 25 Rasul ya. Masya Allah ya. Boleh sama-sama ya. Okay. Adam, Idris, Nuhur, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'ib, Musa, Harzul, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, خاتم الأنبياء محمد المصطفى. Ada nak berduit dengan saya ke kat depan ni? Oh, saya datang jauh-jauh tak ada orang berduit. Allahu akbar kan. Mana ada bakat yang ada dekat sini? Mic ada banyak.
Tidak ya. Ada ni ambil peluang ni bukan senang kan. Nak berduit ni, Ustaz Amal ni datang ni kan. Allah Akbar. Masya-Allah. Ha? Ustaz boleh nak berduit tapi nak masuk dalam bilik sana ni berdua-dua ya kau. Oh kata. Tak sayang kan kamera pun duk ambil gambar ni. Allah Akbar. Tak apa, simpan nanti kau akan ada berminat dia angkat tangan. Baik. Allah pilih 25 rasul. Daripada 25 rasul Allah kecilkan lagi saringan dia tinggal 5 yang dipanggil ulul azmi. Sabar dia Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Tengok dia makin kecil. Daripada 5 Allah pilih 2 yang panggil Khalilullah, disebut Khalilullah. Ya, teman ataupun sahabat Allah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir Allah Taala pilih the chosen one, yang terpilih, ya, yang dipanggil Mustafa. Al-Mustafa yang terpilih daripada kalangan yang terpilih. Sebab itu salah satu nama Rasulullah Al-Mustafa. Ataupun yang terpilih juga kita panggil Mukhtar. Ya, Al-Mukhtar. Jadi Rasulullah itulah yang terpilih daripada kalangan yang terpilih. Maka itulah dia kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ni Allah pilih jadi umat dia. Itu nampak kan kemuliaan Rasul tu sangat hebat. Kemudian bukan sekadar Allah pilih demikian saja, Allah pilih Nabi ini menjadi Imam Anbiya wal Mursalin. Nabi itu penutup Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dia ada dua benda, Imam pemimpin para Nabi dan para Rasul. Rasulullah juga Khatam, maknanya penutup para Nabi dan para Rasul. Banyak kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah ini, yang mana kita wajib sampaikan, perkenalkan pada ahli keluarga kita. Adibu auladakum, Nabi kata, didiklah anak-anak kamu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didik mereka. Itu satu assignment yang Nabi tinggalkan kepada kita. Kita berperanan kenalkan Nabi kepada anak-anak kita. Kenalkan Nabi kepada ahli keluarga. Kenalkan ahli keluarga Nabi kepada ahli apa, kepada keluarga kita. Dan cintakan, didik untuk cintakan Al-Quran kepada anak-anak kita. Nabi pesan kepada kita. Tuan yang dirahmati Allah, maka Nabi, demikian juga berikutnya Nabi itu Allah pilih duduk berada di dalam sulbi-sulbi orang terpilih. Di dalam sulbi-sulbi orang yang terpilih, daripada Nabi Adam sampailah kepada ayah Nabi Abdullah, berada di dalam sulbi. Sulbi ni tempat apa tuan-tuan? Sulbi ni tempat benih orang lelaki. Ya, tempat benih orang lelaki. Kalau orang perempuan, benih dia duduk nama tempat apa? Taraib. Benih orang perempuan, tempat dia nama Taraib. Tengok surah At-Tariq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang katakan mani itu menjadi sebab lahirnya manusia ni daripada sulbi. Orang lelaki tempat dia sulbi, orang perempuan daripada Taraib. Ustaz, Taraib apa? PM tepi. Macam tu, okay? Taraib ni bahagian dada. Oh, perempuan eh. Jadi tuan-tuan, Nabi ni Allah letak dalam sulbi orang terpilih. Sebab tu Nabi kata bersih daripada daripada kekotoran. Maknanya keturunan Nabi ni masya-Allah yang terpilih. Sebab tu dia ada 3 tingkatan. Kalau tengok kitab sejarah, kitab sejarah yang nama dia Rahikil Makhtum. Bukan daun ketum. Nah, Rahikil Makhtum. Kitab ni orang ulama India tulis, nama dia Sheikh Mubarak Furi. Dia ada tingkatan tu. Tingkatan daripada Nabi sampai kepada Tok Wan Nabi, nama dia Adnan. Adnan, satu Tok Wan Nabi, monyang Nabi, nama Adnan. Kemudian tingkatan yang kedua, daripada atas Adnan bawa sampai Nabi Ibrahim. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, daripada atas Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka dia ada 3 tingkatan. Tapi ulama ramai kata, yang sepakat ulama yang elok kita kenal nama tok-tok tuan Nabi itu, daripada Nabi sampai monyang Nabi nama Adnan. Yang itu elok hafal. Sebab ini sepakat ulama betul nama-nama tu. Jadi kita hafalkan nama-nama tu kan. Nama Nabi, Nabi Muhammad sampailah kepada Adnan tadi. Kalau boleh hafal lagi bagus, maknanya dapat kenal orang-orang yang menjadi keluarga Nabi ini. Paling tidak kita kenal sejarah seorang monyang Nabi, nama dia Hashim. Nama apa? Hashim. Hashim ni Tok Wan betul lah, monyang Nabi betul, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim nombor ni lah, yang baris yang ke berapa? Ketiga lah kan. Ketiga daripada sebelum sampai ke Nabi. Ini atas tu
nama dia Hashim. Hashim ni ayah dia nama Abdul Manaf. Monyang Nabi yang berikutnya Abdi Manaf. Saya tak cerita semualah, cerita Hashim. Macam mana hebatnya Hashim ni, masya-Allah. Ada nama Hashim tak dekat pejabat kita? Ada anak? Masya-Allah. Ha. Makna dia lagi best, dengar makna dia lepas ni. Ha. Ini tuan, dulu urusan Mekah ni dia ada tugas-tugas penting lah, ya. Yeah? Jadi Abdul Manaf ni dia mewakili daripada Bani apa nama? Bani Abdi Manaf dengan satu lagi tak silap saya Bani apa tahu, mereka berkongsi urusan Mekah ni. Ha. Sebelum Nabi datang ni, urusan pembahagian ni. Antara urusan-urusan yang diserahkan kepada monyang Nabi Abdi Manaf ni, iaitu urusan bagi minum dengan bagi makan dekat jemaah haji. Bagi makan tu namanya rifadah. Urusan bagi makan tu. Urusan makan jemaah haji. Bukan haji macam kita buat ni. Haji syariat Nabi Ibrahim dulu. Urusan minum. Yang kedua, yang dinamakan siqayah. Jadi urusan siqayah dengan rifadah ni, apa nama, monyang Nabi Abdul Manaf ni bagi dekat anak dia ni, yang dia sayang ni, nama Hashim ni. Hashim, kamu uruskan bab rifadah dengan siqayah. Baik ayah, saya uruskan. Maka bila diuruskan tu, dia perkenalkan satu menu yang belum pernah dibuat sebelum tu, menu untuk memuliakan jemaah haji ni. Menu ni adalah menu roti yang dijadikan bubur. Ya, roti yang dijadikan bubur. Ah, tu cerita dia. Jadi dia perkenalkan menu tu. Sebelum tu tak ada. Jadi nama asal dia adalah Amru. Nama atuk Nabi ni, Hashim ni, namanya Amru. Tapi datang daripada mana nama Hashim ni? Hashim datang daripada perkataan Hashmu. Hashmu ni maknanya apa? Koyak roti untuk dijadikan bubur tu tadi. Faham? Nama Hashim, sekarang makna Hashim eh. Ha, maknanya Hashim tu koyakkan roti untuk dibuat bubur tu. Jangan pergi kata koyak roti lah. Dia ambil berkat nama Tok Wan Nabi. Jangan dengar. Tapi makna dia tu, makna Hashim tu daripada Hashmu. Ha, gitu ya. Ha, itu satu yang terkenal pasal Hashim ni. Yang kedua, Hashim ni dialah yang menjadi pengasas kepada urusan berniaga musim sejuk, musim panas. Yang kita baca dalam surah Al-Fil. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita. Dia ada berniaga musim sejuk, wasaih dan niaga musim panas. Ekspedisi perniagaan ni, founder dia, pengasasnya adalah ni, atuk Nabi ni, namanya Hashim tadi ni. Sebelum tu tak ada. Jadi orang Arab ni dia berniaga macam tu lah. Dia butter punya ni, berniaga tukar barang ni, ya? Musim panas dengan musim sejuk. Pada satu tahun, saya tak tahu sebelum tu dia dah pernah pergi ke sebelum tu, tapi dia founder dia. Dan dia sebelumnya sudah ada 4 orang isteri di Mekah. 4 orang isteri di Mekah, ada anak-anak dia, saya teringat. Pada satu tahun dia nak pergi sebelah Bumi Syam, peninggalan tu. Maka peninggalan Bumi Syam ni dia kena lalu Madinah. Dulu nama Madinah dulu apa? Yasrib. Ha, dia akan singgah Madinah dulu, rehat, tukar-tukar barang situ, baru sambung lagi pergi Syam. Jadi masa singgah di Madinah tu, kerana tempoh mungkin lama juga, akhirnya telah jatuh hati dengan satu anak gadis Madinah pula. Kata monyang Nabi ni, dia berkahwin pula dengan seorang perempuan di Madinah, nak jadi jodoh dia. Ya, perempuan ini nama apa? Salma. Ada nama Salma pula ke? Ula dah, ada dua dah. Cerita ni tak ada kena mengena eh, dengan hidup dia mati. Nama Salma pula. Lepas tu dia pun dah berkahwin dengan Salma ni, dah bersama dia. Dia kata abang nak sambung pergi berniaga di Bumi Syam. Jadi adik duduk sini, nanti abang balik, kita jumpa semula dan kita pergi kenal adik-beradik di sebelah Mekah. Sebab dia sebelah keluarga banyak di Mekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dia pun pergilah, tinggalkan isteri dia. Salma ni di Madinah, dia pun pergi. Tuan-tuan, dekat Bumi Syam, betul-betul dekat bumi Palestin. Syam tu, Palestin tu salah satu bumi Syam. Dekat sana dia meninggal dunia. Hashim ni meninggal. Allah, baru janji kata nak balik ni kan, jumpa isteri. Meninggal dunia, dia sakit. Dan betul-betul tempat dia sakit dan meninggal tu adalah di mana sekarang ni? Gaza sekarang ni, Gaza. Meninggal kat situ. Jadi tuan-tuan, mati dia. Orang-orang meniaga, kafilah lain balik, sampaikan dekat Salma, kata Hashim dah tak ada dah.
dah meninggal dah. Sedihlah. Kan? Baru kahwin je beberapa bulan dah berpisah, lepas tu dia sedang mengandung anak dia dengan Hashim. Tuan-tuan, anak dalam kandungan itulah siapa nama? Abdul Mut. Itulah Tok Wan Nabi. Tu dalam Puak Salma tu Abdul Muttalib. Betul-betul Tok Wan Nabi. Itulah cerita dia. Jadi paling tidak daripada nama-nama Nabi sampai Adnan tu, hari ni kenal seorang lah dalam ceramah kita ni, iaitu Tok Wan Nabi yang bernama Hashim. Macam mana cerita dia kan, dan macam mana datangnya Abdul Muttalib itu, dan bila mana dah semakin remaja sikit, Salma ni kata kat Abdul Muttalib ni, anak dia, mak nak bawa kamu pergi kenal dengan keluarga ayah. Baguslah dia sambung apa? Silaturahim. Dia tak nak anak dia ni tak kenal pula keluarga ayah. Sebenarnya adik-beradik pada Hashim tadi tak tahu sebenarnya tentang apa nama tahu tentang matinya Hashim, tapi mereka tak tahu yang Hashim ada berkahwin di Madinah. Jadi dengan usaha Salma ni, ya, kemudian dibenarkan oleh ahli-ahli kafilah yang lain, ya, makna mereka tahu, oh rupanya ada adik ipar kami di Madinah, ada anak saudara kami. Dan bila mana dia pergi ke Madinah, dia ke Mekah, mereka memuliakan Abdul Muttalib ni, Masya Allah. Mereka bawa di jalan-jalan, pergi tengok, inilah kesan-kesan pentadbiran ayah kamu di Mekah, ya, ayah kamu yang bernama Hashim, ini yang ditunjuk. Jadi tidak hebat, lepas tu datang anak dia pun menjadi satu pembesar Quraisy yang terkenal, iaitu Abdul Muttalib. Itu kisah tu kita sebut sikit, nak bagi tahu tentang keturunan Nabi ini berpindah daripada sulbi ke sulbi, dan akhirnya berada dalam sulbi Abdi Manaf. Abdi Manaf pindah ke dalam sulbi Hashim, sulbi Hashim pindah ke dalam sulbi Abdul Muttalib, kemudian pindah kepada anak bongsunya Abdullah. Di situlah ya terakhirnya benih Rasulullah, lalu dilahirkan oleh ibundanya Aminah, maka keputeraan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus dilahirkan untuk membawa cahaya kepada alam ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi ini seronok kita dengar, sebab kita jadi umat Nabi yang terpilih. Ya, kita kenal Nabi kita, makin bertambah cinta dengan Nabi kita. Makin kita kenal, makin bertambah cinta dengan Nabi kita. Jadi tuan-tuan, pada hari ini saya akan bawa beberapa kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kisah-kisah ini hidup dalam diri kita, sentiasa subur, lalu suburlah rasa cinta kita dekat Nabi, ingat kita kepada Nabi. Kisah yang pertama saya nak buat tuan-tuan, iaitu bila mana Nabi didatangi oleh wakil-wakil ataupun orang-orang daripada kerajaan Ethiopia. Maknanya mereka ini adalah pegawai-pegawai daripada kerajaan apa nama Ethiopia, yang mana rajanya adalah raja yang beriman, yang beragama Nasara, iaitu Raja Najasyi. Ya, kita mesti ingat Raja Najasyi. Dia tak macam Abraha. Abraha ni dia datang dengan tujuan yang tak elok, ya. Dia nak rosakkan Mekah, Allah musnahkan mereka. Tapi Najasyi ni dia ada satu part yang menarik dalam sejarah Habsyah. Habsyah sekarang ni nama dia Ethiopia. Tengok dalam peta, bumi Ethiopia. Dulu ada satu raja daripada raja-raja Ethiopia ni yang sangat beriman dengan ajaran kitab Injil, beragama Nasara. Dan bila mana tekanan makin kuat di bumi Mekah, Nabi tak hanya kata sabar, Nabi ada plan B. Sebab tu kita, dalam kita disebut sabar, tuan-tuan yang mati Allah, anak-anak kita, keluarga kita kena uji. Sabar, 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 ya, tetapi kita kena ada plan sokongan. Faham ya? Tentuan, eh? Jangan bila jadi sabar, sabar, sabar. Jadi sabar tu betul, perintah sabar tu betul. Tapi kalau kita tengok sunnah Nabi, Nabi selain menyebut sabar, Nabi dia ada plan sokongan. Sebab Nabi tahu kesabaran macam mana pun sahabat-sahabat ni berbeza-beza. Orang ni tak sama. Sebab cengkaman musuh makin kuat, maka apa yang Nabi buat plan sokongannya? Nabi suruh sahabat-sahabat hijrah pertama ke Habsyah. Jadi sabar tu betul. Tapi ada satu masa orang dia akan tertekan dengan sabar tadi, ya. Lailah dengan Rasulullah kan. Rasulullah ni boleh letak tangan kanan matahari, tangan kiri bulan pun Nabi tak akan tinggal kan, kalau nak sampai Nabi mati kan. Tapi Nabi fikir ketahanan sahabat-sahabat. Maka Nabi arahkan keluar, pergi ke bumi Habsyah yang dipimpin oleh sepupu Nabi yang bernama Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Kenal Sayyidina Ja'far, adik-beradik Sayyidina Ali.
adik-adik Sayyidina Ali ni ramai anak-anak Abu Talib ni, salah seorangnya adalah Ja'far. Cuma ayah dia tak sempat beriman, pakcik Nabi. Abu Talib tak sempat beriman, tapi isteri dia sempat beriman. Maknanya mak Sayyidina Ali sempat beriman, alhamdulillah. Dan waktu mak Sayyidina Ali meninggal, ya, mak saudara Nabi ni sebelum dijatuhkan tanah, diturunkan tanah, Nabi kata tunggu. Nabi turun berbaring seketika di sebelah jenazah dia, ya, sebelah ibu saudara dia, isteri Abu Talib tadi. Seketika Nabi doakan dia, baru Nabi naik. Masya Allah, sayangnya Nabi kepada orang yang bela dia. Walaupun anak dia ramai, tapi dia bela, dia kasih kepada Nabi SAW. Nabi sedih dengan Abdul Muttalib, tapi apakan daya, kerana hidayah bukanlah milik Nabi SAW. Abdul Muttalib tak dapat mati dalam iman, ya, tak dapat ucap kalimah syahadah. Itu tengok hari Nabi-Nabi, tengok Nabi hari-hari, kan? Itu kata hidayah ni, Allahu Akbar, kita tak tahu, ya? Allah dah bagi kat kita ni, syukurlah. Sebab pakcik Nabi pun tengok Nabi hari-hari pun tak dapat hidayah tu, Allah tak bagi, nah? Mati dia tak boleh ucap syahadah. Walaupun Nabi pesan dekat dia, pakcik, qul la ilaha illallah, Nabi kata, pakcik kata, Nabi kata kepada pakcik dia, ya ammi, qul la ilaha illallah, pakcik, sebut saja la ilaha illallah, pakcik. Dia nak meninggal tu, nak nyawa ikan lah. Tak boleh tu lah. Allah tak bagi. Sedih Nabi setahun. Nabi sedih sebab setahun. Tambah mati Khadijah pula, tahun yang sama. Hingga dalam sejarah, tahun itu dinamakan tahun kesedih, tahun kesedihan. Allahu Akbar. Allah hiburkan Nabi dengan Isra' dan Mi'raj. Sedih Nabi. Ha, itu sifat manusia kan, sedih. Jadi alhamdulillah, anak-anak Abu Talib ni jadi orang hebat-hebat. Sina Ali bin Abi Talib, Ummu Hani, Fudail, bukan Fudail, apa nama, Sina Ja'far bin Abi Talib. Dia jadi kepala 70 orang lebih. Jadi Najasyi, bila sahabat-sahabat Nabi nak pergi ke sana, orang-orang kafir ni hantar wakil juga, spy-spy dia ataupun jurucakap dia, pergi bawa cerita salah tentang Nabi. Maknanya tabur cerita buruk tentang Nabi, ya, jangan ra'i dia, jangan sambut, oh, kawan-kawan Muhammad, mereka ni orang jahat, mereka orang tak betul. Oh, kafir ni buat cerita macam tu. Tapi apa nama, Najasyi tak telan bulat-bulat. Najasyi kata, saya nak dengar dulu daripada sahabat-sahabat Muhammad. Maka waktu itu yang jadi jurucakap bagi sahabat-sahabat ni adalah Sayyidina Ja'far. Dia ceritakan apa yang Muhammad ajar. Dia cerita. Dia kata sama lah macam apa yang Injil cerita. Ha, nampak? Jadi tak ada yang kamu kata tentang buruk tentang mereka. Tak ada. Dia ajak benda baik. Apa yang aku tahu tentang Injil, ya, yang Muhammad ni ada kisah dia dalam Injil apa semua. Maka dia kata, saya tak benarkan kamu semua kacau sahabat-sahabat Muhammad. Mereka tetamu saya, yang mereka dalam jagaan saya. Maknanya mereka, Najasyi dengan kerajaan dia bagi penjagaannya peringkat negara kepada sahabat-sahabat Nabi. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sangat terhutang budi. Walhal Nabi tak pernah jumpa dengan Najasyi ni, tapi Najasyi baca cerita Nabi dalam Injil. Dia tak pernah jumpa. Cuma ada ulama kata Najasyi ni sempat Islam pada akhir hayat dia. Sebab kata hari berita Najasyi meninggal sampai ke pengetahuan Nabi, Nabi buat semayang jenazah ghaib. Menunjukkan dia dah sempat beriman kepada ajaran Islam. Itu Najasyi. Tuan-tuan yang mati Allah, Nabi tak nak jumpa, saya katakan. Cuma pada satu masa Najasyi hantar kunjungan balas, ya, dihantar untuk ziarah Rasulullah ni, pegawai-pegawai dia. Saya tak pasti berapa orang. Maka tuan-tuan yang mati Allah, Nabi ni, sahabat-sahabat cerita tuan-tuan, Allah hebatnya Nabi. Nabi sing-sing lengan tuan-tuan, Nabi turun masak, turun sediakan hidangan untuk memuliakan kepada tetamu-tetamu daripada kerajaan Habsyah ni. Nabi sendiri berpeluh, Nabi bersiap makanan minum, Nabi hidang. Sahabat-sahabat kata, Rasulullah duduklah, biarlah kami yang layan. Rasulullah duduk je, sembang-sembang. Rasulullah tak ada, Rasulullah kata apa? Tidak mengapa, biar saya meraihkan mereka, ya, kerana raja dia, ya, dan negara dia pernah meraihkan sahabat-sahabat saya, maka hari ini saya sendiri nak meraihkan mereka. Maknanya Nabi ajar kita apa tuan-tuan? Akhlak yang pertama ni apa dia tuan-tuan? Nabi ajar kita jangan lupa jasa orang. Itu pengalaman. Walaupun Nabi tak pernah jumpa, tapi Nabi kenang sangat kebaikan Najasyi dan negara dia yang bagi perlindungan kepada sahabat-sahabat Nabi, ya, untuk disakiti oleh musuh-musuh Allah ni. Mana Nabi ajar kita kenang jasa. Jadi kita ambil
pengajaran kita hari ini, kita pun kena kenang jasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kerana Islam yang kita dapat hari ini adalah daripada perjuangan Nabi. Kita kena kenang jasa Nabi. Jangan kita jadi orang yang mudah lupa jasa orang. Kita kena kenang juga jasa ibu dan ayah kita. Jangan kita lupakan. Kenang jasa guru-guru kita yang pernah didik kita. Walaupun dia ajar kita tu ilmu yang kecil, tapi kita kena kenang kebaikan mereka. Kenang semua orang yang pernah tinggalkan jasa kepada kita. Ini Nabi ajar. Teladan ni kita kena ambil. Jangan kita jadi apa nama orang yang mudah lupa. Sehingga pepatah menyebut seperti apa? Kacang lupakan kulit. Kita yang lupa dah buang kulit tu. Tinggal siapa? Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Itu cerita pertama. Tuan-tuan nak dengar lagi ya? InsyaAllah ya? Kisah ni ada ni, kita seronok dengar kisah-kisah ni. Kita boleh balik cerita ke anak-anak kita kan, kisah-kisah ni boleh kita sambung-sambung. Itu kisah pertama tadi, Nabi dengan dengan apa, wakil-wakil daripada kerajaan Najasyi, bagaimana Nabi menunjukkan akhlak Nabi memuliakan mereka. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, kisah kedua sebagaimana yang direkodkan oleh Sina Umar bin Al-Khattab. Ini cerita tawaduk Nabi pula. Tadi cerita Nabi ajar kita jangan lupa jasa. Ya, yang kedua ni cerita merendah dirinya Nabi. Satu masa tuan-tuan, Sina Umar bin Al-Khattab. Sina Umar, masya-Allah, orang yang Allah bagi kehebatan banyak. Ya, ilmu dia cukup tinggi, takwa dia terlalu tinggi. Nabi pernah kata Umar ini Allah jadikan kebenaran di atas lidah dan hati dia. Itu Sina Umar. Hebat dia. Maknanya cakap dia benar, hati dia benar. Kalau ada Nabi lagi selepasku, dia adalah Nabinya, Umar ni. Kalau ada lagi, tapi dah tak ada Nabi. Memang ciri-ciri dia cukup hebat. Syaitan takut dengan dia. Syaitan kalau nampak dia jalan sama bertembung dalam satu lorong, syaitan nampak Sina Umar, syaitan akan lari pergi jalan lain. Punya takut dengan Sina Umar. Dengan kita, dia tak lari. Dia lompat lagi atas belakang kita. Syaitan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Okay, jadi satu masa Sina Umar ni, dia nak pergi umrah. Maknanya daripada Madinah nak pergi Mekah. Tengok cantik akhlak Nabi, ya Allah. Tuan-tuan, jadi dia jumpa Rasulullah. Sebab mereka ni, Rasulullah ni macam ayah dan ibu. Masya-Allah. Rasulullah tu mereka kata apa? Bi abi anta wa ummi. Engkau bagi ayah dan ibu kami. Masya-Allah, kasihnya sahabat-sahabat. Jadi nak buat apa pun minta restu. Minta nasihat Rasulullah, kan? Macam kita ada mak ayah lagi, jangan lupa minta restu mak ayah kita. Minta petunjuk, nasihat mereka. Ya? Jangan kita buang tepi pandangan ayah ibu kita. Rasulullah minta izin, saya nak pergi umrah. Cantiknya cara mereka. Didik adab tu. Ini adab. Adab kita hari ini hilang. Ya? Adab hilang. Budak-budak sekolah, tengok cikgu perempuan, piwit. Tengok, adab tak ada. Adab tak ada. Ya? Ayah tak makan lagi, anak dah ngam dah. Allahu Akbar. Tak betul itu adab. Kena jaga adab. Adab kita hari ni teruk. Jatuh adab kita kan. Sina Abu Hurairah pernah sekali tengok seorang lelaki berjalan di belakang seorang tua. Dia tanya dekat lelaki tu, siapa di depan tu? Itu ayah saya. Bagus, dia kata. Kalau dia ayah kamu, kamu jangan di sini Abu Hurairah ni jaga adab. Abu Hurairah kata, jangan kalau ayah kamu, kamu jangan berjalan di depan dia. Walaupun dia berjalan sopan siput. Jangan berjalan di depan dia. Itu adab. Setengah anak-anak ni lambat betul orang tua ni. Bila nak sampai orang macam tu kan. Jangan macam tu. Teruk sangat adab. Yang kedua, jangan kamu makan melainkan dia dulu makan. Itu adab tu. Abu Hurairah kata. Dan jangan kamu duduk sebelum dia duduk. Tengok macam tu adab Islam, ya. Balik kepada apa yang kita sebut tadi, adab sahabat. Orang tanya ada ke pelajaran adab? Ada. Pelajaran adab ada. Kalau saya nak bagi tahu pelajaran adab yang Jibril ajar, banyak orang tak nampak. Waktu Jibril datang tanya dekat Nabi, apa dia? Soalan, tiga soalan. Apa itu Islam? Iman. Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Lepas tu apa tanda-tanda kiamat? Sebelum tu dia ajar pelajaran adab, tuan-tuan. Ramai orang tak nampak. Apa dia pelajaran adab yang Jibril ajar? Dia masuk dalam majlis Nabi tu, dia pakai color apa tuan-tuan? Color putih. Itu pelajaran adab tu. Dia tak cakap. Maknanya sebagusnya bagi para penuntut ilmu, kalau boleh dia belajar, dia ada pakaian yang berwarna putih bersih.
Dan juga maksud yang maknawinya, hati kena bersih orang nak mengaji. Warna putih tu. Itu pelajaran adab. Yang kedua apa? Adab yang Jibril ajar, dia datang duduk di depan Nabi, lutut dia hampir kena dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adab dia apa? Kalau nak belajar kena duduk dekat dengan guru. Dia ajar adab. Duduk dekat dengan guru. Dia duduk tahiyat awal. Boleh tuan-tuan duduk tahiyat awal sampai habis. Bangun tu macam nak pitam. tu. Tapi tak apalah, boleh tahiyat akhir pun ada yang duduk tahiyat akhir kan. Duduk bersila pun boleh, kan? Tak apa boleh. Jangan melunjur je. Tahiyat mati Allah. Adab. Jibril ajar adab. Maknanya Islam ni dia kena ada adab sebelum ilmu. Ilmu sebelum amal, ya? Betul dah. Ilmu sebelum amal tu dah betul lah. Tapi adab sebelum ilmu tu ramai orang tak sebut, kan? Imam Hanafi dia duduk di rumah dia, lepas tu dia tahu guru dia, arah rumah guru dia kat satu arah tu. Lepas tu Imam Hanafi dia tak lunjur kaki lagi ke arah tu, sebab dia kata 2-3 lorong lepas tu rumah guru dia. Bukan guru dia tahu pun, tapi dia jaga adab. Dia tak nak lunjur kaki dia rumah guru dia. Punya jaga adab Imam, anak-anak murid Imam Syafi'i, di depan Imam Syafi'i kata, kami kalau Imam Syafi'i ada, kami terdidik akhdab. Dia kata, kalau kami nak buka muka surat buku ni, kami buka perlahan-lahan. Kerana tak nak bagi dia dengar. Sekarang ni bukan tak nak bagi dengar, koyak buat roket gitu. Allah, adab teruk betul. Macam mana nak dapat ilmu, kan? Barakah tak ada. Baik. Jadi balik adab, Sayyidina Umar minta izin nak pergi umrah. Rasulullah kata apa tuan-tuan? Ni cantik ni, boleh hafal perkataan ni, ya? Rasulullah kata dekat dia, ya akhi, la tansana fi du'aikum, la tansana fi du'aikum, la tansana min du'aikum. Maknanya, wahai saudaraku, jangan lupakan kami dalam doa kamu. Begitu Nabi. Agak-agak kalau orang sombong dia boleh cakap ke perkara macam tu? Tak cakap macam tu. Orang nak pergi Mekah, nak pergi umrah ni, doakan kami ya dalam doa kamu di sana nanti. Banyak pengajaran dia. Pengajaran yang pertama, adab yang kita belajar tadi. Maknanya minta restu, minta apa nama nasihat ibu ayah kita, guru-guru kita. Yang kedua, pelajaran yang kita belajar tadi, bila orang nak pergi umrah ni, kita sunat minta dia doakan kita. Macam Nabi ajar tadi, sunat. Yang tu kita letak depan dulu, minta dia doakan. Jangan bagi dulu senarai kertas panjang ni, kacang 2 kilo, jubah 3 lai, minyak wangi, yang tu dulu. Allah, doa lah nombor 20. Allah Akbar. Nabi kata, doakan kami dulu. Yang tu kita nak boleh. Tak apa, pasal harap tak apa, cakap je. Jangan lupakan kami dalam doa kamu. Yang sebab apa Nabi nak beritahu? Sebab di Mekah sana ada banyak tempat-tempat yang makbul doa. Ambil peluang tu, ya. Selain doa siapa lagi? Doa orang yang musafir. Makbul juga, mustajab, ya. Nabi nak ajar kita sudut-sudut syariatnya. Adabnya, sebab Nabi tu hebatnya, maknanya adabnya macam tu. Nabi, walaupun dia hebat, walaupun Nabi tinggi derajatnya, tetapi Nabi masih boleh suruh sahabat dia, mana murid dia doa dekat dia. Malu Sayyidina Umar. Sebab kita rasa, saya lah nak minta Nabi doa kan. Tapi Nabi itu sangat tawaduk. Sebab tuan-tuan, kalau bos-bos, kalau pengarah-pengarah, dia boleh cakap macam tu dekat anak buah dia, staff dia, agak-agak kita rasa apa dengan bos kita tu. Macam bos, suruh doa dekat dia. Ya Allah kan, rasa kita lagi ni, lagi rasa kagum dengan dia, rasa hormat dengan dia, dia suruh doa. Hari lain pula dia jumpa kita, kalau sahabat tengok saya ada kelemahan tolong tegur je, biar betul kita kata. Bos cakap macam tu, tolong tegur saya kalau saya silap, macam. Mana tapi rasa hormat kita akan semakin, semakin naik, semakin tinggi dia punya graf dia. Tuan-tuan yang mati Allah, nah? Pada hari yang lain pula mungkin jumpa kat mana-mana pula kan. Nanti apa nama, kita bila-bila kita boleh makan sekali, kita boleh jumpa, kita mengaji sama-sama ke kan, kita pergi dengar kuliah sama-sama, lagi rasa. Jadi perkataan-perkataan yang sama gelombang dia, sama wave dia, kalau kita boleh gunakan perkataan-perkataan macam ni, sama lah suami kalau cakap dengan isteri macam tu, rasa-rasa meleleh air mata isteri. Balik-balik hari ni, sayang boleh doa kat abang lah. Tak pernah cakap. Macam dia jadi macam tu. Doa kat abang, abang ingat dengar ceramah tadi rasa macam kosong lah hidup abang. Allah kan dia tu. Betul abang ni kan, dia suruh macam tu. Jadi bila kita suruh doa, masya-Allah dia jadi lain. Dia rasa dia lain.
ya, abang salah banyak, abang silap banyak, tolong nasihat abang. Jadi kita kena sama-sama jaga keluarga kita ni, bantu abang. Abang banyak lemah juga. Jadi ayat macam ni bila merendah diri, rasa hormat tu makin tinggi. Tuan yang mati Allah. Waktu Sayyidina Umar malu dengan Nabi, Allah hebatnya Rasulullah ni. Dia yang dah hebat dah, dia yang ajar Islam dekat kita ni. Dia suruh kita doa dekat dia. Masya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan, kita boleh guna ayat ni tuan-tuan kalau pergi surau malam-malam, masjid malam-malam, sebelum balik tu cakap macam tulah. Sahabat, doa kat saya. Ya, gunakan, ambil tu. Jangan balik macam tu je. Doa saya tuan, doa saya kawan ya, minta doa orang pada kita. Bagus. Tuan-tuan mati Allah. Jadi itulah akhlak Nabi yang kita belajar dalam kisah yang kedua, bagaimana tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan cerita tambahan bab tawaduk ni, pernah Nabi kata sekali dekat sahabat dalam satu ekspedisi, satu perjalanan, Rasulullah kata singgah di sini. Singgah. Maknanya singgah ni untuk makan, untuk solat. Maka sebab dah singgah, maka mereka pun mula bagi tugas. Bila Nabi kata kita makan kat sini, sebagai sahabat ambil tugas sembelih kambing. Yang pandai bab-bab sembelih kambing, sembelih kambing. Yang pandai pula bagi lapah-lapah pula bagi tugas. Kemudian yang pandai potong-potong pula bagi tugas potong. Ada yang nak masak pula, semua dah bagi nama semua. Rasulullah kata, saya seorang yang belum ada tugas lagi. Tengok Nabi boleh cakap macam tu. Rasulullah tak payah. Rasulullah rehat je. Siap nanti hantar. Kami hantar semua, tak payah Rasulullah. Rasulullah kata tak nak. Saya tak nak nampak berbeza di kalangan sahabat-sahabat saya, dia kata. Maknanya Rasulullah tak nak dia duduk rehat, orang lain buat semua dekat dia. Dia, Rasulullah kata jangan halang saya, saya nak bertugas juga. Tugas apa Nabi buat tuan-tuan? Nabi ambil tugas pergi cari kayu api. Subhanallah. Tawaduknya Nabi. Dia kutip kayu api. Nabi kata nak masak macam mana, tak ada kayu api. Jadi Nabi pergi kutip, berpeluh-peluh Nabi ni. Masya Allah. Walhal Nabi orang yang paling tinggi makam dia yang kita sebut tadi, kekasih Allah yang tertinggi sekali. Tapi Nabi merendah diri, Nabi pergi duduk sama sahabat, kerja dengan sahabat. Maka sebab itulah sahabat-sahabat semua jatuh cinta, ya, datang hormat yang tidak terhingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Jadi tuan-tuan, macam itulah kita. Kalau kita ada gotong royong di rumah, di surau, kita turun sekali, letak tepi semua kita punya apa, kita punya pangkat ke, kita punya keturunan apa semua ke, tinggal apa semua tinggal, kita turun sama-sama. Itu bagus, ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di rumah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Ummul Mukminin Aisyah, macam mana Nabi di rumah? Aisyah kata apa? Nabi di rumah. Dia kata apa? Aisyah kata kana fi mihnati ahlihi. Nabi kalau duduk di rumah, dia bantu urusan rumah. Tengok makcik-makcik belakang kata macam ni ustaz. Maknanya tolong di rumah. Kan? Tolong di rumah. Dan Nabi tu kan banyak kelebihan. Tapi kelebihan tu tak apalah, macam Nabi kan boleh jahit kasut, jahit baju, pun Nabi ada kelebihan kan. Sebab tu siapa yang ada kelebihan macam tu kira bonus lah. Boleh sembelih kambing, sembelih ayam kan. Kita siap beli ayam potong siap dah. Kan? Boleh jahit kasut, boleh jahit baju, Nabi macam-macam boleh buat. Jadi kalau kita tak ada kemahiran macam tu tak apalah. Kalau ada bonus, contohnya macam rampu rosak boleh tukar. Kan? Buat wiring sikit-sikit boleh buat. Tu kira bonus lah kan. Apa nama pipe longgar, apa bocor kita boleh buat. Baguslah, jimat banyak. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, tak apalah, panggil orang je lah. Tapi ada apa-apa benda, dia tak perlu kemahiran. Contohnya isteri kata, Abang boleh tak tolong buang sampah tu? Saya dah masuk dalam plastik. Abang tak berapa mahir lah bidang tu. Allah. Nak buang sampah pun nak kemahiran ke? Jangan dah teruk sangat. Sampai macam tu. Kan? Abang boleh tolong susun kasut depan tu. Yang tu lah abang paling susah sekali. Allah Akbar. Jadi sebenarnya, ayah ni akhlak Nabi. Nabi ringan tulang ya. Bantu urusan di rumah. Tapi kalau azan je, Nabi bergerak pergi rumah Allah Ta'ala. Tu Nabi kita. Kalau ada rumah, tak ada urusan negara, tak ada urusan pergi perang, Nabi ni kana fi mihnati ahlihi. Nabi bantu tugas di rumah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu kisah-kisah yang menarik kita dengar hari ini, kita share untuk kita ambil jadi teladan kita, sebab Allah hantar Nabi itu sebagai suri tauladan kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ada masa lagi sahabat? Satu dua cerita lagi ya. Boleh lagi cerita, tadi kita dah dengar macam mana sifat tawaduk Rasulullah. Dan sekarang ni kita nak tengok pula sifat berikutnya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau boleh saya sebut yang Nabi kita SAW ni,
Nabi nakkan hidayah di dalam hati orang. Nabi nakkan petunjuk dalam hati orang. Nabi tak nak orang mati dalam kesesatan. Nabi tak nak orang mati dalam kekufuran. Dulu apa nama, macam kita sebut tadi lah, pak cik Nabi kan. Nabi usaha sangat-sangat tapi tak berdaya. Sebab tu Nabi jadi Nabi cuba buat sebab untuk orang beriman kepada Allah. Kalau tak boleh orang tu tak beriman, Nabi jadi sedih sangat. Lepas tu kita kena sedih. Kalau kita tengok ada orang belum beriman, kita kena rasa sedih sangat. Macam mana Nabi rasa sedih. Dulu tuan-tuan mati Allah, ada Yahudi mati tuan-tuan. Yahudi mati, orang usung depan Nabi. Nabi menangis tuan-tuan. Kita kata nak menangis, apa Yahudi mabuk ni? Kan? Tapi Nabi kata apa? Aku sedih kerana aku tak dapat selamatkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyatnya Nabi ni. Oh, siapa macam tu? Kemudian Nabi dulu ada satu budak Yahudi suka khidmat dengan Nabi masa Nabi duduk di Madinah. Tak tahu budak ni dia suka pergi rumah Nabi, lalu dia khidmat dengan Nabi, Nabi pun sayang dia, layan dia. Nabi tak pernah ajak dia masuk Islam. Barangkali waktu itu umur dia belum baligh lagi. Tiba-tiba beberapa minggu dia tak datang. Dia duduk datang selalu. Nabi heranlah. Nabi pergi jenguk rumah dia. Kenapa dia tak datang? Rupanya budak ni tengah sakit berat, budak Yahudi ni. Ya, dia terbaring dalam rumah, nak cakap pun tak boleh dah. Patutlah dia tak datang. Ayah dia ada sebelah, mak dia ada. Dia tengok Nabi datang, dia pun memang selalu memang dia akan salam ke, dia akan berbual dengan Nabi. Kali ni dia tak boleh. Nabi tengok dia, budak ni memang tak lama dah ni, macam nak habis dah nyawa dia. Tuan-tuan tahu Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi tengok muka dia, Nabi ajak dia masuk Islam tuan-tuan. Allah, Nabi ajak dia beriman. Bagi saya umur dia barangkali dia dah boleh buat keputusan. Dia dah cukup umur, dah baligh. Kan? Maknanya kalau dia mati, dia dah mati itu Allah akan tanya apa pegangan dia dah. Ya, waktu itu. Jadi bila Nabi ajak dia masuk Islam, ayah, anak ni tengok muka ayah dia pula. Dia tak boleh cakap dah, macam nak tanya apa pandangan ayah lah. Dia tengok muka ayah dia. Ya? Waktu muzik tu dia sebagai muzik latar cerita tu. Jaga tutup lah kan. Allah akbar. Nak syahdu dah tadi cerita tu. Oh. Allah akbar. Itu dia selingan sikit baru dia syok kan. Tidak ada ngantuk ni. Baik. Jadi bila dia dah tengok ayah dia, dia tengok Nabi, tengok ayah dia. Ayah dia tahu yang dia ni nak tanya apa pandangan ayah dia. Apa ayah dia kata? Agak-agak ayah dia kata apa? Jangan. Macam tu ke? Jangan dia buat macam tu. Tapi ayah dia cakap 365 darjah tuan-tuan. Ayah dia masih totok Yahudi ni. Ayah dia kata apa? Dekat anak dia ni, Atiq Abul Qasim. Apa maksud dia? Taatlah kamu kepada Abul Qasim. Ayah dia cakap macam tu. Kalau tak kerana akhlak Nabi yang dia tengok Nabi layan anak dia, poin besar di sini, ya, yang boleh menjadikan sebab orang ni suka dengan Islam, akhlak sebenarnya tuan-tuan. Nah. Hari ni orang tak seronok nak masuk Islam, takut tengok akhlak kita tak apa cantik. Kan? Dah lah ceramah pun tak pandai, akhlak pun hodoh. Kan? Jadi kata ayah dia, Atiq Abul Qasim. Nabi punya nama gelaran ni di Madinah ni, ya, selain orang panggil Rasulullah, kalau orang bukan Islam, mereka panggil Nabi ni Abul Qasim. Abul Qasim. Sebab Nabi kan ada anak seorang nama Qasim. Maka dipanggil ni dengan nama kunyah, Nabi dipanggil Abul Qasim. Kita sebenarnya boleh jadikan nama anak sulung kita tu, kita panggil dengan gelaran tu, Abu apa. Ya, kalau anak sulung tu nama Abdullah, nama kunyah kita tu dipanggil Abu Abdullah. Kita boleh guna macam tu, sunnah Nabi SAW. Kalau anak sulung tu nama Sa'id, nama kita kunyahnya Abu Sa'id. Contoh begitu. Jadi Nabi ni Abul Qasim. Anak Nabi ada 7 orang. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Umi Kalsum. Okey, 7 orang anak Rasulullah. Tapi keturunan Nabi bukan datang daripada anak-anak Nabi. Keturunan Nabi bermula datang daripada cucu Nabi SAW, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Daripada sini berkembangnya zuriat keturunan Nabi. Baik tuan-tuan, mati Allah Tabaraka Ta'ala, budak ni Masya Allah, bila ayah dia kata Atiq Abul Qasim, taatlah kamu kepada Abul Qasim. Jangan tanya ayah lagi waktu ni. Ayah
nak kamu ikut apa yang Abul Qasim kata, Nabi Muhammad. Anak ni tuan-tuan, sebelum habis nyawa dia, betul-betul cantik Nabi datang tu, penghujung dia. Anak ni kata apa? La ilaha illallah. Dalam keadaan ya, dia tu dah nazak tadi, dia sempat ucap kalimah syahadah sebagaimana yang Nabi nak. Nabi keluar daripada rumah ni dalam keadaan tersenyum. Masya Allah. Nabi kata apa? Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahu Nabi nak orang mati dalam iman. Nabi nak orang mati dalam petunjuk Allah. Nabi buat kerja habis masa dan umur Nabi nak jadikan benda ni lah orang selamat. Jadi tuan-tuan, berapa ramai lagi kita tengok jiran-jiran kita kan, kita tengok dengan perasaan tadi, macam mana ni kita nak jadikan diri kita sebab orang tu beriman macam Nabi nak. Ya, ah, itu kata jiwa Nabi tu nak inginkan orang ni mendapat petunjuk. Sangat-sangat nak akan dapat orang petunjuk. Itu belum kita cerita dalam sejarah Taif. Ketika Nabi tengok sama macam tadilah, dakwah tak diterima di Mekah, Nabi hantar sahabat-sahabat pergi ke Habsyah. Nabi sendiri cuba buka langkah yang lain. Kot-kot dakwah diterima di Taif. Nabi bergerak dengan anak angkat dia, Zaid bin Harithah. Pergi ke sana. Tapi sebelum sampai di sana, orang kafir dah hantar wakil-wakil mereka. Burukkan Nabi. Burukkan cerita Nabi. Fitnah Nabi, ya, kepada pemimpin-pemimpin Taif. Pemimpin Taif telah upah anak-anak muda, remaja-remaja, ya, budak-budak semua. Supaya apa? Berdiri sepanjang jalan. Supaya melontarkan batu kepada Nabi. Baling batu. Ha. Nabi itu kena dakwah Nabi, kena baling batu. Saya ingat saya dakwahkan 20 tahun lebih. Tak pernah kena baling batu lagi. Jangan tuan-tuan bali saya pula. Kan? Tapi nak bagi tahu Nabi kena baling batu sampai berdarah. Allahu Akbar. Nabi kena kejar. Dalam usia 50-an, kena kejar Nabi. Tuan-tuan tahu waktu Nabi lari di celah-celah bukit, gunung, tuan-tuan tahu? Cerita, ya Allah, dalam Sahih Bukhari Muslim bagi tahu. Nabi duduk lari dalam bukit, tengah-tengah bukit tu, gunung-gunung ni dia ada penjaga dia, ada malaikat dia. Malaikat jaga gunung ada, tuan-tuan. Ha, jangan ingat tak ada. Macam malaikat Hafazah tadi, macam-macam malaikat ada. Malaikat jaga gunung ni tengok Nabi kena kejar, kena baling ni, mereka tak tahan dah. Walau mereka bukan ada nafsu pun malaikat ni, tapi tengok Nabi diperlakukan macam tu, malaikat-malaikat ni kata, ya Rasulullah, tunjuklah kepada mana, tunjuklah kepada kami gunung dan bukit mana, biarlah kami angkat dan himpap ke atas budak-budak ni. Oh, sampai macam tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi jawab apa tuan-tuan? Oh, tengok Nabi ni walaupun dah kena macam tu, himpak kan? So himpak kan, mati semualah budak-budak ni. Nabi kata apa? Jangan. Tengok Nabi, jangan. Kalau kita duduk tempat tu, awak lambat sangat kan? Kita kata macam tu, aku dah kena kejar berapa jauh dah, baru nak tanya. Kita Nabi kata jangan. Allahu Akbar. Kerana apa? Aku harap nak tengok Nabi punya harap tu, optimis Nabi. Aku harap nanti bahawa keluar daripada sulbi anak-anak muda ni nanti orang yang beriman kepada Allah di satu masa nanti. Tu dia Nabi punya jiwa Nabi. Walaupun sekarang mereka tolak aku, walaupun sekarang mereka nafikan aku, walaupun sekarang mereka dustakan aku, tapi satu hari lagu aku berdoa akan keluar daripada sulbi mereka anak-anak keturunan mereka yang beriman pada aku. Tengok Taif jadi apa sekarang? Indahnya Taif, hijaunya bumi Taif, suburnya bumi Taif. Kerana Nabi tidak doakan kemusnahan kepada mereka. Kerana kasih sayang Nabi inginkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat Nabi kita. Jadi kita ambil lah sikit jiwa Nabi tadi. Kita tengok, kalau tak tengok orang lain pun tuan-tuan, paling tidak ambil sikit dalam jiwa Nabi tadi ni, kita ingin tengok isteri dan anak-anak kita selamat daripada api neraka tuan-tuan. Yang tu pun okey lah. Nabi ni seluruh umat ni Nabi nak selamat tuan-tuan. Kita kalau sikit tu pun tak apa dah. Tengok balik wajah isteri kita nanti, abang nak selamatkan kamu daripada api neraka. Abang macam baca skrip ya, dia kata. Dah semua ni. Dengar ceramah orang pejabat tadi. Ayah, ayah nak selamatkan kamu semua daripada api neraka. Berat ni tugas ayah ni. Tolong ayah, bantu ayah kan. Jadi jiwa nak selamatkan orang daripada api neraka ni, inilah akhlak yang kita belajar dalam kisah yang ketiga tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tuan-tuan, Nabi mati bukan mati biasa tuan-tuan. Nabi mati syahid sebenarnya. Ya? Nabi kalau tak mati syahid pun Nabi dah hebat dah. Tapi Nabi tu sebenarnya mati syahid. Sebab apa? Nabi diracun. Tuan-tuan tahu masa pergi Madinah, ada Yahudi yang tak nak ikut Nabi. Maknanya Nabi ni tak macam nak, tak nak kompromi lah. Mereka nak tentang Nabi. Kawasan tu Yahudi tu Bani Bani Nadir ke Bani Qainuqa ke, Bani Nadir tak silap saya.
mereka menunjukkan penentangan. Tempat perkampungan Yahudi dekat Madinah ni nama dia Khaybar. Khaybar, ya. Bila tak mau Nabi ajak suruh hantar wakil suruh masuk Islam, beriman pun tak nak, mereka nak nyata dengan penentangan. Lalu Nabi buat apa? Nabi menyerang mereka dengan para sahabat. Kerana itu perintah Allah supaya menyerang mereka. Tuan-tuan, memang kalah Yahudi dalam medan Khaybar ni, mereka kalah. Jadi dalam kalah tu mereka dendam. Yahudi biasalah dendam, ya. Dalam kalah-kalah tu mereka dendam. Maka ada seorang perempuan Yahudi datang pada satu hari. Nabi tak sangka begitulah awalnya. Ada masa, ya, dia jadi teladan kepada kita. Boleh je Allah nak bagi tahu Nabi. Betul tak? Boleh je Allah nak bagi tahu Nabi. Macam contohnya masjid apa yang Yahudi munafik nak himpak atas Nabi? Masjid Dirar. Kan? Jadi Nabi selamat. Allah bagi tahu Nabi masjid tu sebenarnya bila Nabi masuk tu dia kena runtuhkan masjid tu atas Nabi. Nah, boleh nak buat, ya. Tapi dalam peristiwa ini Allah nak tunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan Yahudi ini masak kambing. Dia tahu bahagian yang Nabi paling suka adalah betis kambing. Tuan-tuan tahu dia buat apa dalam makanan masakan tu? Dia bubuh racun, tuan-tuan. Racun. Ya. Jadi bila dah ni letak, dia pun balik. Nabi memakan dengan para sahabat. Saya tak pasti apa jadi para sahabat. Racun tu, ya, sebab dah makan dah. Tapi Nabi tak sempat makan lagi. Nabi baru hisap, dia baru nak makan. Tuan-tuan, Nabi tahu ada racun. Ada racun. Nabi kata perempuan tadi letak racun dalam makanan ini. Cari dia, Nabi kata, pergi cari. Sahabat-sahabat cari dia. Dia datang balik. Dia bawa. Kamu letak apa dalam makanan yang kamu masak ni? Nabi tanya. Saya letak racun. Kenapa? Nabi tanya. Saya memang nak bunuh kamu. Begitu sekali dia punya kenyataan dia, perempuan Yahudi ni. Saya memang nak bunuh kamu. Nabi kata, kamu tidak mampu membunuh saya. Yang dapat mematikan saya hanyalah Allah Ta'ala. Okay? Nabi kata macam tu. Baik. Jadi bila dia kata macam tu, sahabat-sahabat pun semua sing-sing lengan dah. Macam mana Rasulullah nak bubuh? Memang ni geram sangat lah ni. Racun dia bagi kat Nabi ni. Nabi punya baik punya orang, sahabat-sahabat dia memang nak bubuh lah. Kalau ada M16 tu habis dah kat situ kan. Tapi Nabi kata apa? Jangan. Nabi tu macam tu, ya. Nabi kata tak payah, biar dia balik. Sebab Nabi masih nakkan dia, ujung umur dia, dia bertaubat kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Nabi punya baik Allah. Tapi tuan-tuan tahu kesan racun, tuan-tuan. Ada dua riwayat. Riwayat pertama daripada Aisyah. Nabi kata waktu dia, Nabi dah sakit tu, Nabi kata Aisyah, racun Khaybar sedang aku rasa sakit dia sekarang. Kesan dia. Lama sakit dia. Aku sedang rasa sakit racun Khaybar itu. Dan ketika ini Nabi kata, urat-urat saya telah putus. Dia Nabi nak meninggal tu, urat Nabi putus kesan racun yang diberikan tadi. Allahu Akbar. Tapi Nabi tidak doakan laknat kepada wanita tadi. Nabi masih mengharapkan dia beriman. Yang kedua, sahabat Nabi Anas bin Malik. Dia sendiri dia kata, aku tengok kesan racun itu di bawah langit-langit Nabi ni rosak. Bawah langit-langit Nabi rosak kerana kesan racun itu. Beratnya ujian yang Nabi tanggung. Itu menjadi antara sebab kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ya. Tapi Nabi menginginkan rahmat Allah, petunjuk Allah kepada manusia, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itulah antara kisah yang saya nak share dengan tuan-tuan. Dan sebagai penutup, kita nak jadi orang yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berjumpa dengan Rasulullah. Saya bawa sekisah seorang sahabat. Banyak saya tulis kisah ni tapi tak sampai masalah untuk hari ini. Saya buat kisah penutup. Dulu ada seorang sahabat daripada Mekah, namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami nama dia. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami daripada Bani Aslam. Jangan tanya ustaz, ni bukan lagu ghazal untuk Rabi'ah tu ke? Allahu Akbar. Nak jawab tak reti, ya? Bukan, dia tak ada kena mengena. Yang ni Rabi'ah ni orang lelaki, ya, sahabat lelaki. Jadi datang daripada Mekah, memang selesai seminggang. Datang, ya, akan duduk di masjid Nabi sebelum ada modal ke nak buat kehidupan baru. Macam itulah mereka berserambi ni masjid Nabi, ya. Tapi walaupun mereka ni susah, rumah tak ada lagi, modal meniaga tak ada lagi, mereka suka kalau mereka dapat peluang khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perbuatan yang kita kena suka, iaitu khidmat. Khidmat ni kita bahasa dia kita panggil khadam lah. Khadam, ya, maknanya kita khidmat dekat surau kita, masjid kita, satu hari kita pergi basuh tandas ke, khidmat pada umat, ya, cuci apa nama sejadah ke, kan, tengok-tengok cium sejadah kan, ni macam bau peluh dah ni, bertahun apa tak basuh, kita pun ambil diam-diam kita balik basuh, ubuh sabun daya,
bagi wangi. Kan? Esok orang datang semayang, wangi, siapa buat? Tak tahu pun. Khidmat kita buat. Ha, khidmat. Hari lain pula ambil vacuum. Vacuum. Tapi sampah tak kurang pun pasti duduk banyak lagi. Lah, suih tak buka. Punya rajin. Kan? Oh, bagus. Khidmat buat. Ha, jadi ketua khadam Nabi ni namanya Anas bin Malik. Sendal Anas bin Malik. Dia khidmat dengan Nabi daripada umur dia 10 tahun sampai umur dia 21 tahun. Khidmat dia sampai Nabi mati. Tapi jadi orang hebat, ulama besar. Ya, Anas bin Malik ni. Jadi orang jumpa Anas bin Malik, boleh tak bagi malam-malam tertentu kami nak masuk juga khidmat? Kan? Jadi Rabi'ah tadi pun dia nak juga jadual khidmat dengan Nabi. Sediakan air wuduk Nabi, kan? Adalah beberapa urusan khidmat dengan Nabi. Sebab besar pula khidmat ni. Tuan-tuan, kalau nak dapat syafaat Nabi, khidmat untuk agama Nabi. Ha, sebagaimana mana Nabi kata dekat Anas, esok aku pasti akan syafaatkan kamu. Ulama kata, bukan sebab dia hanya Anas bin Malik, sebab dia tu jadi khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang dalam kehidupan dunia ni dia suka khidmat untuk agama Nabi ni, insya-Allah dia mendapat jaminan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khidmat tuan-tuan, ya. Baik, sambung cerita dia. Kat mana tu tadi? Ah, dia pun ambil satu malam jumpa, dia pun dapat jadual dia tuan-tuan. Jadi bangun, Nabi bangun nak ibadat malam ni, Nabi tengok dia. Oh, Rabi'ah, Nabi kenal dia. Dia tahu Rabi'ah ni orang muhajirin. Rumah tak ada lagi, perniagaan apa, tugas apa, kerja apa tak ada lagi, duduk berserambi ni Masjid Madinah, ya. Nabi pun ambil peluang malam tu layan dia. Nabi kata dekat dia, sal. Rabi'ah, sal ya Rabi'ah. Dua perkataan, dua huruf je, sal. Maksud dia apa, man? Contoh sal. Mintalah. Ya, saya dengan kamu sekarang ni, mintalah apa hajat kamu, sal ya Rabi'ah. Ha, tengok, dua huruf je. Kalau kita orang tanya, Arab tanya, sal ya Amaluddin. Apa sal? Oh. Kita ingat kau orang nak cari gaduh dengan kita. Rupanya dia suruh minta. Punya dua huruf ya, sal, minta. Oh, macam tu. Kan? Jadi, tuan-tuan mati Allah, dia kata apa tuan-tuan? Tengok apa kata Rabi'ah. Rasulullah kata minta. Saya nak minta satu ya Rasulullah. Saya nak minta satu ya Rasulullah, dia kata. Ni peluang Rasulullah tanya dekat saya sekarang. As'aluka murafaqatakal fil jannah. Tengok, yang ni kita nak minta macam ni ya. Saya nak minta Rasulullah jadi temanmu di dalam syurga. Allahuakbar. Tu sahabat rindu dengan Nabi. Tak nak jumpa dekat dunia aja, nak jumpa di akhirat esok dalam syurga. Nabi ulang persoalan tu, Nabi tanya awa ghairu dhalika? Mungkin yang lain kot, Rabi'ah, kot tak sempat fikir ke, terus jawab spontan ke. Nabi bagi lagi ruang, kot nak minta kambing ke, dua ekor ke, kan? Rumah sebiji ke, duit ke, 1,000 dinar ke, nak buat berniaga, tak. Dia kata, ya Rasulullah, huwa dhaka ya Rasulullah. Saya tak minta yang lain. Peluang Rasulullah tanya saya ni bukan selalu macam ni. Ya, maka saya minta Rasulullah satu je, saya nak jadi temanmu di dalam syurga nanti ya Rasulullah. Ha, jadi kita ni, sama-sama fikirkan ya, untuk jadi teman Rasulullah. Tapi ada cara dia, Nabi kata. Untuk dapat kamu, dapat aku tunaikan hajat kamu jadi temanku dalam syurga, Nabi kata apa? A'inni ala dhalika bikasrati sujud. Tolong aku untuk mencapaikan hajat kamu tadi dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu banyak sujud, banyak solat kepada Allah, ya insya-Allah Nabi kata aku akan syafaatkan kamu esok, kamu akan menjadi temanmu, teman aku di dalam syurga nanti. Saya tutup kisah tadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Moga-moga kisah-kisah yang kita datangkan pada hari ini menjadikan pedoman kita, menjadi panduan kita sebagai umat Rasulullah di akhir zaman ini. Banyak kisah-kisah tu. Jadi saya harap saya dapat lagi berjumpa dengan tuan-tuan pada masa akan datang, insya-Allah. Seandainya diberi peluang oleh Allah, diizinkan, kita kongsi lagi kisah-kisah Rasulullah ni yang menarik, sangat menarik. Dan saya difahamkan untuk kita tutup dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di hujung majlis ini. Sebelum itu kita sama-sama tutup dengan doa, dan kita akan bangun sama-sama lepas itu untuk selawat pada Rasulullah. Dan terima kasih saya ucapkan penutup kuliah ni pada pihak penganjur Magang Hasil Dalam Negeri peringkat MUAR di MUAR ini, dan pada tuan-tuan sahabat-sahabat daripada Imarah dan juga pada semualah yang hadir menjayakan majlis pada hari ini. Moga Allah balas kebaikan tuan-tuan dan jasa tuan-tuan, khidmat tuan-tuan atas agama ini, dan moga-moga kita dapat bersama lagi dalam sesi yang akan datang. Saya juga kalau suka untuk tuan-tuan dapat berada dalam majlis tuan-tuan ataupun persembahan di majlis anak-anak tuan-tuan ataupun perkahwinan tuan-tuan sendiri, masya-Allah kan,
boleh jemput saya bersama keluarga saya untuk persembahan nasyid. Saya tinggalkan nombor telefon saya kalau ada hajat ya, untuk program-program di Muar ni. Saya tinggalkan nombor telefon saya nak buat ahli akikah ke kan, persembahan akikah ke, persembahan nasyid majlis perkahwinan ke, kawan ke, jiran ke, apa semua, bagi tahu saya, insyaAllah saya hadir bersama dengan keluarga dengan persembahan-persembahan nasyid ya, untuk hiburkan hadirin. Saya tinggalkan nombor saya 019 272 4218, 019 272 4218, atau hubungi saudara Hafiz sendirilah ya, sahabat saya di Imarah ni, untuk apa nama, untuk siapa yang berhajat pertemuan pada masa akan datang insya-Allah. Dan saya mohon maaf ada kesilapan dan kesalahan sepanjang kuliah saya, kata-kata yang mengguris perasaan ataupun yang tidak sesuai, saya minta maaf banyak-banyak. Kalau ada kekurangan di sepanjang ceramah saya tadi. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi al-hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma irzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Allahumma irzuqna mahabbatan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika ada pahala majlis sambutan Maulidur Rasul kami pada hari ini, ya Allah, sampaikanlah pahalanya kepada kedua ibu dan ayah kami, ya Allah, dan kepada sekalian guru-guru kami, ya Allah, dan kepada sekalian muslimin dan muslimat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakan kami, ya Allah, dapat memandang wajah Nabi kami sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur kami, ya Allah, yang menjadikan kegembiraan di dalam seluruh hidup kami, ya Allah, hingga kami melupakan segala kesusahan dan kepenatan, ya Allah, yang kami tanggung selama ini, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah sebab baik amalan kami yang terakhirnya, jadikan sebab baik umur kami yang penghujungnya, jadikan sebab baik hari dalam hidup kami, hari kami kembali bertemu denganmu, ya Allah. Ya Allah, kami hidup pada zaman yang sukar, kami hidup di akhir zaman, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, untuk kami menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dapat menghayati agamamu, ya Allah, di dalam kehidupan seharian kami, juga termasuk di dalam ahli keluarga kami, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jangan matikan kami, ya Allah, melainkan Kau telah ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jangan matikan kami, ya Allah, melainkan Kau telah redha kepada kami, ya Allah. Jangan Kau matikan kami, ya Allah, melainkan kami telah sempurnakan segala kewajipan dan tanggungjawab kami, ya Allah. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agamamu, ya Allah, tetapkan hati kami pada ajaranmu, ya Allah, hinggalah nafas-nafas kami yang terakhir, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, jangan matikan kami dalam su'ul khatimah, ya Allah. Jadikan akhir perkataan kami di dunia ini kalimah la ilaha illallah, ya Allah. Jadikan hati kami berkasih sayang kerana-Mu, ya Allah, dan jadikan kami dicintai di dalam hati orang-orang yang beriman, ya Allah. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Sama-sama berdiri untuk selawat penutup. Pihak pengurusan boleh naik dengan saya ke atas. Silakan. Terima kasih. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. إلهي سلم الأمة
من الآفات والنقما ومن هم ومن غما بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الاتباع صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك أشرق البدر علينا فانتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي سلام عليك تقبل الله منكم